Halo Aganagan dan teman-teman semua, kembali bersama gue di Tekno Gagap. Oke, kita kembali di dalam game PUBG Mobile yang dimana gue akan melanjutkan lagi ya. Melanjutkan lagi dan lagi bocoran untuk season 8 ya, yang lebih dikenal sebagai patch 0.13.5 ini kan. Oke, jadi bocorannya tentang apa lagi nih ya? Karena masih banyak bocoran kan ya. Di sini gue akan membahas bocoran lagi yang selanjutnya kayak gimana. Oke, kita alt tab saja ya kan ya. Dan kita kembali ke dalam IG-nya PUBG Emily karena dia sudah membocoran lagi hal-hal yang lain gitu ya. Nah, di sini yang mau gue ambil adalah yang ininya aja ya. Yang ininya. Nah, yang ini ya. Ini adalah emote MVP showcase yang namanya Triumphant Victory ya. Di sini harus kita dapatkan dari RP Season 8 yang kayaknya sih ini Elite Royal Pass ya. Cuman gue nggak tahu apakah ini free ataukah ini Elite Royal Pass. Jadi menurut gue sih ini kayaknya dari Elite Royal Pass ya. Jadi kayak gitu untuk emote MVP showcase-nya. Jadi kita punya 2 MVP showcase yang terbaru. Yang pertama yang sudah kita dapatkan yang sekarang ini, yang terus yang kedua nanti yang ada di Season 8 adalah ini yang namanya Triumphant Victory. Oke. Jadi kayak gitu aja yang dari PUBG M League, dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk follow IG-nya PUBG M League gitu loh. Oke, jadi di sini kan gue punya video ya, kita play saja. Nah, kita play saja, kok ini ada kucing gitu ya. Jadi kucing ini katanya ya, ini isu ya, baru isu. Ternyata PUBG Mobile sedang membuat project pet kucing. Ya ampun PUBG Mobile ya, si Tencent Games ini ternyata dia sedang membuat project pet lagi. Padahal yang burung aja nggak tahu kabarnya kayak gimana gitu ya. Dan yang anjing itu aja gue nggak tahu bakalan rilis apa enggak. Dan ternyata yang terakhir dia sudah membuat project pet lagi, yaitu pet kucing. Lama-lama jadi kayak game sebelah itu ya, yang ada kucing-kucingnya juga. Nah, ternyata si Tencent ini juga membuat pet kucing gitu loh. Oke. Nah, ini baru isu gitu. Cuman kita nggak tahu apakah benar ada nanti pet kucing gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Dan ini kayaknya buat ya season, mungkin season 9, season 10 ya mungkin. Dan ini masih lama gitu loh. Oke. Jadi seperti itu aja. Nah, untuk yang di bocoran selanjutnya, kita mendapatkan sebuah gambar ya. Gambar yang dimana ini juga untuk PUBG Mobile ya. Nah, di yang paling bawah ini kita deketin aja ya. Kita deketin, ternyata kayaknya ada mobil baru. Mobil Lamborghini, apakah ini benar bakal ada Lamborghini gitu ya? Apakah ya ini cuman skin dari Mirado gitu ya? Cuman kita ya nggak tahu ya apakah ini buat season 8 ataukah buat season 9 gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Ya gue nggak tahu sih. Yang jelas sih gue ngeliat kok kayak GTA ya. Entah kayak GTA, entah kayak sprite dari ROS ya. Gue nggak tahu ya. Kalau misalkan ini benar untuk PUBG Mobile loh, berarti ini kita nanti akan kedatangan mobil baru ya, yang namanya Lamborghini. Lamborghini masuk PUBG ya, berarti udah kayak ROS banget gitu ya nanti. Nah, ini juga helm ya, helm buat level 1 yang bentuknya kayak kucing-kucing itu. Dan katanya ini akan berkolaborasi dengan Kakao ya. Ya cuman ini gue gak tahu apakah buat PUBG Mobile Global, apakah buat PUBG Mobile KRJP ya. Jadi gue gak tahu ya, masih belum tahu. Karena di sini pihak pembocor juga dia asal bocorin aja. Dan gak tahu ini untuk PUBG Mobile Global, apakah ini untuk PUBG Mobile KRJP, apakah ini untuk PUBG Mobile versi game for peace gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Dan yang paling bawah juga ada tas dengan ada kucing. Oh, berarti kayaknya nih bisa jadi benar gitu ya. Bisa jadi benar apakah yang kucing itu hanya sebatas yang untuk di dalam tas, apakah emang ada pet kucing lagi ya. Gue nggak tahu, karena di sini di bawah yang paling bawah ini nyempil tas level 1 yang di dalamnya ada kucing gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi ya, bisa ada animasi kucing bergerak ya, bisa jadi ada animasi kucing bergerak di dalam tas level 1 ini ya. Jadi kita tinggal tunggu saja kan. Yang jelas sih bakal ada ya, mungkin Lamborghini ini loh. Yang mungkin gue nggak tahu apakah dari Mirado, apakah benar ada Lamborghini ya sebagai mobil terbarunya. Kita tinggal tunggu saja. Dan yang paling atas ya, apakah ini untuk Mirado ya? Benar, ini untuk Mirado ya, skin untuk Mirado ini yang bentuknya kayak mobil GTA juga sih, yang apa ya, Glendale lah. Ya pokoknya seperti itu ya, pokoknya nanti bocorannya seperti ini gitu. Oke, jadi kita next. Nah, ini yang untuk yang kedua ini adalah skin AWM ya, skin AWM balut dan ini didapatkannya dari kita next kan. Nah, ini ya,
didapatkannya dari season 8. Season 8 ini juga ada skin parasut. Nah, skin parasutnya ini skin parasut yang lebar ya, bukan skin parasut yang kotak, bukan skin parasut yang bulat. Nah, tapi season 8 juga lagi-lagi memakai skin parasut model yang lebar seperti ini, yang memanjang gitu loh ya. Nah, kita next, di sini juga ada mesh ya, bisa dibilang mesh tutup mulut. Nah, ini juga untuk season 8. Nah, jadi outfit untuk season 8-nya seperti ini ya. Jadi dia mesh-nya seperti ini. Ini untuk bocorannya ya, untuk bocoran kayak gini. Nah, ini untuk season reward ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mencapai ya platinum, ntar dapat hadiah seperti biasa ya. Ntar kalau misalkan udah diamond dapat hadiah. Nah, untuk yang crown kayaknya sih dapatnya ini nih. Kan kalau yang crown kan rata-rata kan dapatnya senjata ya. Yang sebelumnya di season 6 ya. Season 6 tuh dapatnya Thompson ya, seingat gue ya. Terus yang season 7 itu dapat DP. Terus yang season 8 ini ya ini nanti AWM ya. Season 8 kemungkinan kita kalau misalkan sudah mencapai crown dan main 5 kali di tier crown, kita akan mendapatkan skin AWM balut ini kan. Nah, terus yang selanjutnya ini ya. Nih, ini adalah tier rewards ya. Berarti yang kemarin itu yang sudah gue bocorkan, yang ada skin berduri-duri yang ada di pundaknya itu, ternyata itu adalah outfit reward yang ada dari season ya, bukan dari box yang ada di kiri atas itu. Ternyata bukan itu, mungkin beda lagi nanti ya. Nah, tapi untuk yang skin itu adalah untuk tier rewards ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada tanggal ya. Ada tanggal yang merupakan tanggal peluncurannya season 8 hingga selesai ya. Jadi peluncuran season 8 itu pada tanggal 16 Juli ya. Nah, 16 Juli kita sudah masuk ke dalam season 8 dan tanggal 1 September season 8 ini akan berakhir, dan season 9 kemungkinan akan rilis tanggal 3 September ya. Tanggal 3 September bocorannya kita sudah memasuki season 9 gitu ya. Itu masih di tahun 2019 gitu ya. Oke, kita next. Nah, di sini ada skin Bape ya, ada skin Bape. Jadi nanti PUBG Mobile juga akan kedatangan skin Bape lagi ya untuk yang lain gitu. Nah, di sini untuk Bape, skin parasutnya seperti ini. Jadi dia ada corak kuning-kuning ya. Jadi sedikit kayak ada campuran militer-militer, cuman campuran warna kuning untuk yang skin Bape-nya. Nah, di sini ya tulisannya Together Strong untuk yang skin parasut. Nah, ini untuk yang skin tasnya, skin Bape juga. Nah, ini skin Bape untuk UAS ya. Terus ini skin Bape untuk panci. Nah, terus yang selanjutnya ini skin Bape untuk sepatunya, dan ini untuk bajunya ya, baju sampai hoodie-nya ya seperti ini, dan ini untuk celananya juga, dan ini keluarnya ya gue nggak tahu kapan gitu ya. Yang jelas ini bocorannya nanti bakal ada di season 8 atau ya season 9 ya mungkin. Nah, terus yang selanjutnya ini ada skin crossbow. Crossbow punya skin ya akhirnya. Skin crossbow yang modelnya ya ini namanya Hammer Shark ya, Hammer Shark skin. Jadi dia hiu martil ya, hiu dengan berkepala martil. Jadi dia datang untuk skin crossbow. Jadi nanti bentuknya seperti ini, dan kita next. Nah, dia juga nanti bakal ada kayak meshnya juga yang, dan meshnya seperti ini coraknya. Terus yang selanjutnya untuk yang kolaborasi dengan Alan Walker ya. Jadi lagi-lagi PUBG Mobile masih berkolaborasi dengan Alan Walker ya. Dan sini ada tambahan skin lagi untuk Alan Walkernya. Ini adalah skin topi Alan Walker ya. Ini adalah skin topinya, dan ini skin baju dari Alan Walker ya. Dan dia tidak satu set. Nah, ini adalah skin mesh ya, mesh dari Alan Walker ya, tutup mulut. Nah, terus yang di selanjutnya ini adalah skin celana ya, celana panjang Alan Walker. Ini kayaknya skin kayak skin season apa ya, season 6 apa season 7 ya, season 6 apa season 5 ya, yang dari outfitnya itu. Ternyata dia kayaknya membuat corak lagi dengan cat yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini yang selanjutnya, mumpung season 8 ini temanya adalah lautan ya, ocean-ocean samudra, ternyata motor boot mendapatkan skin ya. Skin ini kayak skin apa, ikan paus ya kayaknya ya. Pokoknya nanti motor boot juga mendapatkan skin. Nah, ini dia Closet Mirado di gambar yang pertama ya. Nah, ini adalah skin Mirado-nya, dan dia untuk versi yang tertutup ya. Ini Closet Mirado, dan kemungkinan ini untuk gacha kayaknya ya. Kayaknya sih gitu. Nah, terus untuk yang skin ininya, skin kapalnya ya. Skin kapalnya dia juga ada. Nah, ini coraknya bentuknya kayak ikan hiu gitu ya. Kayak yang ada mulutnya, taring-taringnya, dan ada matanya di sini. Oke. Dan ini juga kayaknya untuk gacha ya. Ini apa? Siapa? Siapa? Oke, sorry dulu guys, kita lagi recording. Oke, kita lanjut. Nah, terus kita lanjutkan saja ya, bahwa skin kapal nanti juga ada ya, karena temanya tema ocean. Terus yang selanjutnya ini adalah skin tas ya. Skin tas ini
yang dari Bape, yang terus yang tengah ini dari Elite Royal Pass ya, gue nggak tahu nih yang untuk yang tengah ini dapatnya dari mana ya. Terus yang paling kanan ini adalah skin tas ya, berbentuk gurita tapi versi cute-nya ya, versi chubby dari gurita ya. Dan ini gue nggak tahu juga dapatnya dari mana. Yang jelas season 8 akan ada skin tas seperti ini gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah skin Yuzi ya, skin Yuzi, dan ada juga skin M24. Nah, ternyata M24 punya skin pertamanya di PUBG Mobile Global Server ya, dan dia mengawali skinnya dengan tema ini kan. Nah, ini kan kayak ada apa ini? Kayak ada helm-helm astronot gitu ya. Kayak ada helm-helm astronot ya. Begitu pula yang Yuzi ya. Yang Yuzi juga ada helm-helm astronot. Kan yang di video sebelumnya gue sudah membocorkan salah satu skin yang keluar yang namanya Intergalactic Suite ya. Intergalactic Suite dan Cosmic Guardian Suite itu diperkirakan akan keluar sekitar tanggal 27 Juli hingga 29 Juli. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka bisa dibilang ulang tahunnya NASA ya. Jadi NASA akan berulang tahun pada tanggal 27 hingga 28 Juli ya. Diperkirakan tanggal segitu akan keluar skin ini ya, dua skin ini, M24 skin dan ada juga skin Yuzi. Dan itu dapatnya dari mana ya? Gue nggak tahu ya, mungkin dari gacha juga dapatnya. Jadi jangan kecewa aja ya kalau misalkan M24 pertama kali skin keluar itu dari gacha. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini juga ada skin AKM ya, dan ini juga kayaknya dapat dari gacha, dan ini juga ada motif-motif kayak lautan. Ini ada kerang di sini ya, ada shell, terus ada jangkar ya, terus di ujungnya kayak ada kaki-kaki gurita juga, dan temanya dengan lautan, penuh lautan dengan warna hijau-hijau muda gitu. Oke. Jadi segitu aja ya yang dari gua dapatkan dari bocoran selanjutnya ini ya. Yang sudah pertama gua dapatkan ini ada kucing ya, yang gue nggak tahu ini kucing untuk tas dan apakah untuk pet ya. Jadi yang jelas dia akan keluar ya, untuk keluar untuk PUBG Mobile Global Server ya. Nah, pokoknya seperti itu kan. Untuk yang tadi ya, yang Lamborghini ini, terus ya, terus ada lagi yang ini ya, season 8-nya ya, season 8 outfit yang nanti bakal keluar di season 8. Jadi bentuk seperti ini, dan ini adalah bocoran untuk season 9 yang akan keluar pada tanggal 3 September gitu ya. Oke, jadi kayak gitu aja bocoran dari gua ya. Semoga bagi kalian bermanfaat dan terhibur. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, and keep support. Stay safe and be good. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.